Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kelas 11 MIPA 7 SMA 6 Jakarta. Kita masuk ke materi semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semua dalam pertemuan ini kalian tetap sehat bersama seluruh keluarga dan kalian tetap semangat untuk belajar dengan kondisi masih dalam situasi pandemi COVID-19 kali ini. Baik untuk materi semester genap untuk KD 3.6 adalah menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Nah, karena dengan karakteristik gelombang mekanik ini kan tidak perlu riso karena ini bukan materi baru karena sudah pernah boleh juga materi ini di saat di SMP. Yang akan kita pahami juga masih sama, ada pengertian tentang gelombang, pengertian tentang periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang dan sebagainya. Baiklah saja kita masuk ke materinya. Kita beri judul tentang ini tentang yang betul -betul tentang jenis-jenis gelombang. Gelombang itu punya merupakan getaran yang merambat. ingatkan sudah pernah belajar tentang getaran. Jadi kalau Getarannya itu diam pada titik disebut dengan getaran atau gerak bolak-balik atau gerak selaras. Tapi kalau itu kemudian getarannya merambat atau berpindah getarannya maka disebut dengan gelombang. Jadi di sini yang merawat adalah energinya. Nah, berdasarkan medium perambatannya, dibedakan dua jenis gelombang, yaitu gelombang merambatnya tidak memerlukan medium. Nah itu merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi di sini tidak perlu medium antara lain adalah sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang merah, dan gelombang radio. Di mana urutan ini adalah dari frekuensi besar ke kecil atau dari panjang gelombang pendek ke panjang gelombang besar. Sekali lagi, frekuensi besar ke kecil atau panjang gelombang besar ke panjang gelombang kecil ke panjang gelombang besar. Kemudian yang kedua, gelombang yang merawat perlu medium, itu merupakan gelombang mekanik. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang pada tali, gelombang pada pegas, gelombang pada permukaan air. Artinya gelombang ini merambat perlu medium. Gelombang, jadi gelombang pada tali, medium tali. Gelombang pada pegas, medium pegas. Gelombang pada permukaan air, mediumnya air. Gelombang bunyi bisa di mediumnya sat gas, bisa sat padat, bisa sat cair. Baik. Untuk yang kedua tentang macam-macam gelombang mekanik. Yang mana gelombang yang arah getarannya itu segaris atau sejajar dengan arah rambatnya, maka disebut dengan gelombang longitudinal. Contohnya ada gelombang bunyi dan gelombang pada pegas. Nah bentuk gelombang seperti apa yang diberikan ke arah getaran segaris dengan, atau sejajar dengan arah rambatnya seperti ini. Kita bisa melihat ini bergetar, bergetarnya kanan-kiri merambatnya juga ini arah kanan berarti segaris atau sejajar arah ke dengan merambatnya segaris inilah yang disebut dengan gelombang longitudinal ini pegas ini nah gelombang bunyi juga gelombangnya adalah gelombang longitudinal jadi getarannya kanan atau kiri merambat juga kanan atau ke kiri jadi arah getarannya segaris dengan arah rambatnya itulah gelombang longitudinal baik berikutnya adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya disebut gelombang transversal karena gelombang pada tali gelombang pada permukaan air dan kita beri catatan bukan gelombang mekanik gelombang otomatis juga termasuk gelombang transversal bagaimana bentuknya seperti ini jadi getaran naik turun naik turun tapi merambatnya kanan atau ke kiri sehingga antara getaran dengan merambatnya itu tegak lurus Ingat arah getaran dengan arah tegak lurus maka disebut gelombang transversal. Contohnya ini, kalau di gelombang elektromagnetik semua adalah gelombang transversal. Panjang gelombang itulah. Satu panjang gelombang untuk gelombang transversal terdiri dari satu lembah, satu puncak gelombang. Kemudian untuk ya gelombang longitudinal, satu panjang gelombang adalah satu dengan satu mampatan. Ingat ini gelombang transversal ini. Satu puncak satu lembah ini adalah satu lambda. Ini setengah puncak, ini setengah puncak, ini satu lembah. Maka kalau dijumlah satu puncak dengan satu lembah ini satu lambda juga. Ini setengah lembah, setengah lembah ini satu puncak, jumlahnya satu lambda. Nah untuk yang gelombang longitudinal itu adalah satu dengan satu, empat itu satu lambda. Maka ini satu lambda, satu lambda, ini satu lambda. Atau dari sini ke sini satu lambda, satu lambda. Atau dari tengah-tengah di sini saya tengah-tengah sih juga satu lambda. Sekarang bagian keempat periode frekuensi dan cepat rambat gelombang. Periode gelombang atau simbolnya T besar merupakan waktu untuk menempuh satu panjang gelombang. Jadi dengan T sama dengan T besar nanti T kecil per N. Frekuensi gelombang atau F merupakan banyak gelombang yang ditempuh tiap waktu. Jadi F kecil sama dengan N kecil per T kecil. Cepat rambat gelombang, V sama dengan merupakan jarak tempuh gelombang tiap waktu. V sama dengan X per T. Nah, kemudian untuk jaraknya atau x nya dengan lambda, maka waktunya disebut dengan periode atau T besar, maka diperoleh V nya dengan lambda per T. Karena F adalah seperti, maka V nya adalah F kali lambda. Keterangan ini, N adalah banyak gelombang terbentuk, T adalah lama waktu, T adalah periode gelombang, F frekuensi gelombang, X jarak tempuh, lambda panjang gelombang, satuannya sudah kalian bisa melihat. Contoh soal, itu soal pertama. Pada gambar gelombang berikut, kita lihat di sini kita diminta untuk menentukan panjang gelombangnya berapa, frekuensi gelombangnya berapa, cepat rambat gelombangnya berapa. Kita lihat. Ini A B C sampai D itu berapa lambda? Kalau satu lamda itu satu puncak atau lembah berarti ini sampai dia adalah satu setengah lamda waktunya untuk sampai adalah satu setengah sekon sampai di dua setengah sekon nah jaraknya dari A sampai di adalah 30 cm itu perlu dipahami begitu maka cara penyelidikan seperti ini diketahui E nya satu setengah X nya tadi 30 senti, T nya 2,5 detik ini totalnya sampai yang Setengah lambda tadi. Nah, di tengah lambda, F kemudian V. Nah, untuk menjawabnya, N sama dengan X. N-nya tadi satu setengah lambda. Setengah lambda sama dengan 30 cm. Maka, lambdanya adalah 30 per 1,5. Sehingga, lamda sama dengan 20 cm. F sama dengan N per T. F sama dengan 1,5 per 2,5. F-nya adalah 2, F 2 per 3 H. C, V sama F kali lambda. V-nya 2 per 3 kali 20, 40 per 3 cm per sekon. Oh ya, ini N-nya ini, maaf ini rupanya N lambda sama dengan X. Ini kurang kali lambda di sini. N lambda kali X sehingga N-nya setengah kalikan lambda. Tolong dikoreksi bahwa ini N kali lambda. Di sini N kali lambda sama dengan X n kali lambda sama dengan x berarti n nya satu setengah kali lambda senti sehingga jadulnya itu paham ya tolong nanti dikoreksi ini n kali lambda kemudian untuk yang soal kedua ini sekian regangan sekarang ini ada waktu ada panjang nah kita diminta seperti tadi panjang gelombang berapa frekuensi gelombangnya berapa cepat rambat gelombangnya berapa Nah, sama seperti tadi, jawab untuk X-nya 80 cm itu N-nya sama dengan 4. T-nya 0,5 detik, N-nya sama dengan 2,5. Ditanya lambda F dan V. Seperti tadi, ini kurang lambda tadi, N sama dengan, N kali lambda sama dengan X. Ini harusnya N kali lambda sama dengan X, maka N-nya 4 kali lambda 80 cm. Maka lambdanya adalah 80 cm per 4 atau 20 cm atau 0,2 meter. F-nya adalah N per T. F-nya tadi 2,5 per 0,5 sehingga F nya 5 H. V nya F lambda berarti V nya 5 kali 0,2 yaitu 1 meter per sekon begitu kita bicara yang ini pakai data yang kedua ini pakai data yang pertama sehingga nilainya bisa kita lihat seperti ini tidak usah bingung kenapa n-nya berbeda karena tadi ada n yang untuk menghitung X, ada N untuk meng... kemudian dengan T -nya. sehingga kita pilih seperti ini, nilainya ini semoga kalian bisa memahami dengan bagaimana gelombang mekanik nah kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa gelombang mekanik itu akan dapat dipantulkan atau direfleksikan kemudian dapat dibiaskan atau direfraksikan. Kemudian dapat dipadukan atau diinterferensikan. Gelombang mekanik juga dapat dibenturkan atau didifraksikan. Ingat ya, bahwa gelombang mekanik bisa dipantulkan atau refleksi, bisa dibiaskan atau direfraksi. Bisa dipadukan atau diintervensi dan bisa dilenturkan atau di, difraksikan. Demikian aku kaitan dengan materi gelombang mekanik. Semoga kalian bisa memahami dan silakan dipelajari. Semangat belajar kalian dan tetap serius dalam kondisi apapun. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.